Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beriklan di Facebook Ads dengan biaya terendah 0 dolar atau 0 rupiah. Video ini nantinya akan terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama ini, saya akan perlihatkan bagaimana settingan iklan yang saya gunakan. Ini adalah tampilan iklan Facebook Ads saya dari tanggal 1 bulan Januari 2018 sampai tanggal 30 September 2018. Jangkauan yang saya dapat sebanyak 400.000 orang dengan frekuensi 1,79 per orang. Jumlah yang saya belanjakan masih 0 rupiah, mendapatkan klik tautan sebanyak 3.657. Untuk settingan iklannya, saya akan membuka salah satu kampanye iklan yang ini. Saya menggunakan Facebook Ads untuk mengiklankan produk boneka tangan yang ada di situs Shopee. Pemirsa yang saya targetkan negaranya Indonesia, rentan umur 18-65, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penargetan terperinci, saya masukkan Shopee karena saya mengupload produknya di marketplace ini. Penempatan, saya hanya menggunakan Facebook kabar berita. Mengapa? Nanti saya akan menjelaskan pada video di bagian kedua. Untuk versi perangkat, saya memilih versi terendah dan memilih maksimalnya tidak ada batasan OS yang digunakan. Saya memasukkan biaya tawaran sebesar 500.000 rupiah. Jenis pengiriman dipercepat. Ya, itu adalah salah satu settingan yang saya gunakan dalam Facebook Ads kampanye yang saya miliki. Pada video berikutnya nanti saya akan membahas bagaimana cara yang saya lakukan agar bisa mendapatkan CPC atau BPK sebesar 0 dolar atau 0 rupiah. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat berguna dan bermanfaat.